Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi pesan channel Kak Sumar kembali, teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara menolong Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa, selalu bersyukur teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sama-sama berdoa pagi-pagi. Ini hari Jumat, hari keberkahan ya. Dan kalian semuanya ada dimanapun dan diberkati sama Allah, baca pateka sepindah satu kali supaya sepindah satu kali supaya kita keluarga kita semuanya ada dimanapun dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di hari Jumat. Alaniatina walaniatim nuqabuli lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala dhallin. Rabbi ufir li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimati amin. Oke, kita baca patekah, apapun baca patekah teman-teman banyak pahala ya teman-teman, apalagi di malam Jumat. Aku doain saudaraku semuanya, anak-anakku sayang. Halo Mbak Nani, Di Ali, Arsa, Ashraf, Mas Andi, Di Ita, Al, Mama doain kalian semua mendengar salam berdoa sehat untuk Alfian. Sudah mohon Allah SWT dilancarkan pekerjaan ini, dididik orang-orang baik di luar sana. Amin. Oke teman-teman, sekarang Kak Jumar mau masak simple, memasak telur telur dadar campur bawang campur cabai, pokoknya nanti sedep ya. Ini masak simple aja. Aku potong dulu bawangnya ya. Potong dulu bawangnya, dipotong kecil-kecil gini. Kalau di Indonesia kan nggak ada itu teman-teman, nggak ada bawang bombay ya, bawangnya adanya bawang bombay tapi nggak merah ya. Kalau Kak Jumar punya merah ya, merah. Aku potong-potong dulu. Oke, okay. Potong-potong kecil-kecil gini, nanti dicampur bawang, bawang putih, bawang merah. Potong-potong dulu. Untuk buat sarapan teman-teman ya, teman pakai roti, pakai. Kalau di Jawa kan nggak ada ya, sekarang Jawa pun sekarang ada roti teman-teman ya, di ada roti ya, di apa? Bawangnya dikeprek dulu, di apa? Gini, potong-potong dah. Nanti jadi rasanya berbeda ya. Kalau bawang dipotong juga berbeda rasanya. Dipotong-potong. Kasih mas selalu berdoa teman-teman setiap hari. Saya cuma selalu berdoa karena berkat doa. Alhamdulillah Kak Jumar yang di luar negeri dia sekian tahun ini, alhamdulillah apapun yang Kak Jumar minta, yang Kak Jumar gak minta sama Allah teman-teman, alhamdulillah semua dikabulin berkat doa. Karena orang-orang hidup tuh harus banyak-banyak berdoa supaya Allah tuh dengan doa umat, dia minta apa, dia mau apa, pasti Allah dengan doa dari umat itu teman-teman. Kata ibu aku dulu, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersedekah, jangan lupa nyayangi orang-orang di luar sana yang membutuhkan kayak gitu. Jadi sekarang Kak Jumar buka YouTube ini ya mau cerita sedikit-sedikit mengenai kehidupan Kak Jumar teman-teman, maaf ya. Karena kehidupan itu harus di apa ya, dibagikan siapa-siapa yang mau mendengarkan. Bukan hanya Pak Kiai, bukan hanya siapa-siapa, teman, tetangga, kita dengar curhatnya. Ini bawang teman-teman, bawang-bawang itu ya, daun bawang ya. Saya Kak Jumar membuka dulu apinya. Maaf ya, aku lepas dulu, aku membuka apinya dulu karena enggak ini. Wing. Sora. Api dulu. Nanti apa namanya? Dipotong-potong bawang, aku cuci tangan lagi ya. Karena kalau Kak Jumar tuh apapun harus cuci tangan terus, nggak mau kotor gitu. Potong-potong bawangnya, nanti diaduk ya, diaduk sama ini bawangnya, diaduk sama telurnya. Kalau semuanya di ini ya, di apa? Oke, sekarang aku udah potong bawangnya, aku masukkan ke dalam telur ya, ke dalam telurnya. Telurnya aku aduk dulu. Aku cuma cari aduk telur dulu ya. Ini telurnya Kak Jumar aduk, bismillahirrahmanirrahim. Aduk ya. Ini simpel aja teman-teman, simpel aja. Kak Jumar aduk-aduk telurnya, masukin kebanyakan garam nih. Garam sama lada putih sama micin ya. Jadi nanti rasanya berbeda kalau ada micinnya, ada garamnya, berbeda lagi, lebih sedap.
Oke, aku aduk-aduk terus sampai sampai lunak ya. Oke, aku masukin minyak dulu. Sayang. Ting. Eleh, halo. Tengok masak ya. You tengok me cooking ya. I cooking for you boss, oke? Okay? I cooking for you boss. Seorang. Aku udah aduk-aduk ini telurnya sama ini. Sekarang aku mau campur bawang, potong bawangnya aku campur sini ya, supaya nanti bawangnya kan nggak terlalu lama-lama ya, taruh sini. Karena aku masukin bawangnya, ini aku goreng dulu ya, aku aduk lagi nih telurnya sama daun bawangnya. Udah gini ya. Oke, sekarang Kak Sumar memasukin ke dalam kualinya ya. Iya, Sora. Oke, Kak Sumar udah panasin. No. You go. Oke, saya mau taruh I mau cokap Inggris lagi. Ini aku masukin bawang putih dulu, Sumar meroti. Bawang putih. Aduk-aduk ya. Oh. Supaya masak ya ini bawangnya ya. Sebetulnya enggak digoreng sini, sebetulnya taruh ini bagus. Oke. Udah dia aduk-aduk. Oke. No. No. Supaya cepat masak kentangnya, goreng dulu bawangnya supaya baunya nanti sedap ya. Ini no. Ya. Oke. Kamu nyanyi. Nyanyi apa tuh? Nyanyi apa itu? Teman-teman, sekarang Kak Sumar aduk cilinya supaya cilinya masak ya. Masak, terus Kak Sumar nanti taruh ke dalam telurnya supaya bawangnya ini masak ya. Nanti kalau nggak digoreng sebentar dulu, bawangnya mentah ya. Kalau digoreng dulu sedikit, layu dicampur sama telurnya nanti cantik. Warnanya cantik-cantik. Oke, ini dah layu ya, bawahnya udah layu. Kemudian memasukin ke dalam telurnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Orang goreng bawang pasti betul-betul. Oke, Kak Sumar mau campur ini ya, telurnya sama bawangnya ya. Ini bawang taruh. Oke, Kak Sumar mau aduk lagi. Tadi Kak Sumar kasih itu. Aku mau taruh bawangnya ya teman-teman ya, bawang sama telur aku taruh, bawangnya aku udah goreng dulu ya. Sekarang aku taruh kasih, tutup apinya. Dan sebentar dia udah lunak, bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo. Sora, halo. Jangan berak ya. Mau pakai baju, jangan berak. Oke. Jangan berak. Teman-teman cantik dong, ditutup sebentar nanti dibuka udah ini. Ting. Oke teman-teman ya, sekarang Kak Sumar mau nyuci perabotan sedikit yang untuk masak tadi agak berantakan. Kita
Oke dah teman-teman, simple aja, sudah selesai nyuci pinggannya. Kalau cuma masak tuh selesai kerja dapur, selesai semuanya, nanti kerjaannya yang cuma sekarang mau pergi pasar, mau belanja sebentar, karena semalam mau pergi pasar hujan tak berhenti-berhenti. Ini hari pun hujan lagi, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah terang. Ini temen cantik kan telurnya, cantik lemer lemer. Ini udah cantik telurnya tuh, udah masak teman-teman, udah bulat cantik banget ya, itu telurnya tuh udah cantik banget tuh, udah kayak martabak ya. Oke teman-teman, ini telurnya udah cantik banget ya, tinggal nuangkan dulang, tapi dulangnya nanti anak-anak nanti biar ambil sendiri. Aku mau pakai apa, aku udah cakap sama dia, aku udah goreng telur, goreng sarapan, udah pergi, aku mau pergi pasar dulu. Oke teman-teman, kalau kalian suka tengok Kacimai masak telur simple, jangan lupa subscribe, comment, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. I love you so much. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Kak Jumar pokoknya cinta sama kalian semuanya. So, kok tengok video Kak Jumar. I love you so much. I love you full. Bye-bye. Salam belum tadi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.